kalau suka nonton bokep itu gan. Kalau suka itu gan. Ah! Puas kau curangi aku bagaimana? Anjir. Udah bagus suaranya. Puas. Segitu maksud tadi? Tingginya? Puas kau curangi aku. Lidahmu, wey! Pembalut. Pembalut? Sabut kelapa. Sabut kelapa? Hah? Halo gengs, Miniak apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Ay, buat aku, semua hari itu adalah hari Selasa. Kenapa tuh? Selasa ada di Sulgaba sama mu. Wala, wey! Kamunya mana? Salam satu rasa, itu Kiwis. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang. Hari ini aku mau reaction video yang udah kamu kirim ke aku lagi. Coba kita lihat udah ada perkembangan belum ya. Video-video yang kamu kirim ke aku, tolonglah. Jangan Puan kau kirim lagi ke aku. Kemarin ada yang kirim video Puan. Ada lagi yang kirim video orang pacar-pacaran. Kamu suka mancing-mancing ya. Oke, langsung aja kita hurain. Kui. Dia kembali pulang untukku. Penantian yang ku terima alamat palsu. Sebentar, itu lagu apa? Kok begitu sih? Yang ku terima alamat palsu. Yang depannya aja aku gak tahu itu lagu apa. Sumpah nadanya jadi berubah loh bang. Bikin lagu apa nyanyi bang? Coba jadi, ayo ting-ting. Buang-buang air, jangan-jangan. Laki-laki tukang buang-buang air mah jangan. Nggak hemat ya. Jadi laki-laki tuh harus hemat. Kalau ada air tuh diminum. Jangan dibuang-buang, habisin. Capek-capek kuliah hukum. Milihnya 02. Ya bener aja. Rugi dong. Meledak. Antum ya, yang kirim-kirim ini, tolonglah jangan ada partai-partainya. Ngeri kali loh hidupku ini. Angka aja itu. Pilih angka aja ya itu ya. Iya, jangan ada unsur-unsurnya kau ya. Nada hitam. Terus. Tadi. Hanya untuk. Ada aja sih abang bikin videonya. Kenapa aku suka sama kamu? Karena kalau suka nonton bokep itu gan. Kalau suka itu gan. Ah! Kenapa ya? Politik terus. Janganlah, orang-orang Indonesia ini udah pintar-pintar memilih. Enggak usah pakai diparodi-parodiin gimana, jangan. Ntar aku juga ngeparodiin lagi. Salahnya bumerang, susah juga jadi influencer zaman sekarang ya. Kalau nggak dibayar susah maksudnya. Kocak saat lagi klimaks namun terusik dengan iklan. Itu apa itu? Gitu maksud tadi? Tingginya? Puas kau curangi aku. Bagaimana dengan aku? Nyampe gak itu? Kurang. Tokopedia ya, masukin Tokopedia. Puas kau curangi aku. Bagaimana dengan aku? Terlanjur mencintaimu. Yang datang Tokopedianya mana? Kamu aja ngomong tokong teng tong teng. Bodo amat. Kamu. Oh. Aku. Di. Ya. Influencer ini. Ya.
kamu tuh ngerti kan jadi Meshit tadi keliling-keliling. Oh. Enggak. Mungguwa koji piyotsumnida. Mungguwa koji piyotsumnida. Walaupun hidup seribu tahun, kala tak sembahyang, apa gunanya. Bagus lagi suaranya. Nah, ini para dindong. Kekakek tua piot sekali. Walah. Kekakek tua piot sekali. Kalau tak sembah, nyambungnya kemana? Apa gunanya? Gimana aku bisa nyambung itu? Susah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita memakai handuk Gucci KW. Kata-kata hari ini. Apa tuh? Walaupun sikapmu padaku sedingin salju, namun cintaku padamu tak akan beku. Lidahmu, woi! Pembalut. Pembalut. Sabut kelapa. Sabut kelapa? Hah? Emang ya? Populasi laki-laki di Indonesia, di dunia ini itu memang sedikit ya. Udah sedikit, ada pula macam begini. Hanya satu yang kupertanyakan. Katanya jodoh itu gak kemana, tapi dia lewat mana? Biar aku kejar aja sekarang ya Allah, daripada aku sama Babang nih. Waduh. Waduh. Ini biasa tuh yang suka orang-orang komennya pada kayak ini. Sama kandang berapa gitu. Padahal tuh ini tuh effortnya wah keren sih, aku sih salut sih. Mbak, aku pengen energimu, Mbak. Sumpah sih, aku tuh salut loh sama orang-orang kayak gini. Semangatnya, terus mentalnya dia, terus belum lagi energiknya dia, powerfulnya dia gitu. Kayak buat aku tuh kayak menghibur. Kalau aku seandainya punya kayak energi kayak gitu, bau. Satu bulan 50 kuota konser kayak gitu. Mohon jangan ketawa. Mie saya udah, Pak? Udah, Mas. Ini totalnya 9.000. Oke. Okay. Bayarnya pakai rasa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Mie apa yang... Kau pulang ngasih minyak kosong, ya wajar ya dikasihnya begitu. Pakai receh. Kak, tasnya jatuh, Kak. Can everyone stop calling me, Kak? That's annoying. Kayak template tau enggak? I'm just telling you. Jangan gitu deh, Mas. Kali aja Masnya lebih tua daripada saya, loh. Bisa enggak jangan manggil Kak? Annoying. Oke. Okay. Enggak tahu emang ada orang yang kayak gitu. Lah, enggak tahu? Enggak. Itu parodinya. Siapa aslinya? Aslinya belum lihat. Halo, Kak. Can everyone stop call me Kak? Why? So annoying. Kan lebih sopan. Enggak. Terus dipanggil enggak. Apa? Siapa tahu lu lebih tua. Iya, ngerti. Just halo aja bisa gak sih? Jadi template. Tidak. Jadi gak ada pembeda antara lo dengan yang lain. Paham gak? Ngerti. Ya, even gue lebih tua pun gue menghargai wanita. Kayak halo, Kak. Nah, real. Just don't say Kak. Just don't say Mbak. It's kind of offensive for women. I'm just telling you. Buat elu aja kali. For woman. Ah. Kadang kan sama orang yang baru kenal itu emang kita gitu ya. Emang kenapa ya? Kayak aku juga ketemu orang kayak mas dulu, terus lanjut ngobrol ketika tahu seumuran. Anjir, gua manggil lu nama aja ya, Bro. Gitu. Ah. Dan ekspresi muka gua saat ini adalah normal. Normal. Tapi kalau muka gua kayak gini, nah, dia akan mendeteksi kalau gua itu sedang sedih. Tapi kalau muka gua kayak gini, nah, sensor ini keren, akan ya? Mendeteksi kalau gue itu sedang happy atau sedang senang. Kalau bohong ketahuan enggak? Sedangkan kalau muka gue kayak gini. Nah, sensor ini akan mendeteksi kalau gue itu sedang bingung atau confused. Maka dari...
ekspresi marah 811, 819. Laki-laki, anjir tua banget. Umur 800 tuh gimana, tengkorak? Oh, shit. Ekspresi marah tuh gimana? Saya mau main juga. Ada anak kecil! Ma! Serius itu gimana caranya? Gimana caranya? Ada aplikasi apa? Aku mau coba. Enggak, dia beneran bikin enggak? Enggak tahu kan? Kamu nebak-nebakan. Coba menurut kalian itu memang bener ada apps-nya atau enggak? Kalau ada, kasih tahu aku apps-nya apa. Kalau menurut kamu ini editan, coba jelaskan. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Tapi aplikasi itu kalau bisa ngedeteksi orang bohong lebih berguna. Loncat dong. Bagus sih gak buang-buang makanan sih bang. Tapi mau ya ditiup dulu, diapain dulu, dielap dulu gitu kan. Kayak aku suka sih laki-laki yang hemat tuh, suka memang. Biar royalnya cuma ke aku aja sebenarnya sih. Tapi gak, jatuhnya tuh antara hemat sama jok karena tipis bos. Aku banyak main aku sayang. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, it's queer. Dadah ceng, sayang aku, dadah.